semuanya, welcome back to King Gallery Channel. Balik lagi sama Rahani, di sini Rahani muncul lagi di depan kamera yang pastinya bakal nge-review mobil stok yang ada di showroom King Gallery. Dan kali ini yang Rahani review ini lagi dan lagi mobil hatchback. Ini buat kalian lagi cari mobil hatchback, mewahnya dapet dan ini bisa dibilang mobil super langka karena jarang banget ada di jalanan yang pakai. Dan pastinya ini mobil harganya cukup menarik banget sih. Dan buat kalian yang penasaran sama apa yang bakal Rahani review, tetap pantengin terus videonya, jangan di skip ya. Dan tetap selalu support King Gallery dengan cara share sebanyak-banyaknya video King Gallery, agar yang cari mobil bekas berkualitas carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe di channel kita di King Gallery Channel. Nah, di belakang Rahani ini sudah ada mobilnya ya tuh. Warnanya aja juga dibilang ini langka. Yaitu Rahani di sini punya mobil BMW 218i Active Tourer AT Silver tahun 2015. Untuk speknya ini tangan pertama, kilometernya di 90 ribuan dan pajaknya ini bulan 11 2023. Lumayan lah ya, masih panjang juga. Dengan kalian lihat sendiri ini dari tampak depannya aja mobil ini tuh sportinya juga dapet ya. Terus juga warnanya ini seperti warna silver ke metallic. Ya intinya warnanya berbeda ya silvernya. Karena rata-rata sih kayaknya BMW menyiptainya tuh lebih beda warnanya ya. Dan juga untuk grillnya juga di sini tuh ada dua. Seperti yang kalian lihat ada lapisan sama chrome juga. Dan ini ya ada tambahan di warna ini ya. Yang ininya hitam, sini diwarnain. Dan untuk headlampnya pun juga dia bentukannya unik ya. Dan ini bisa dibilang Active Tourer ini tipe di bawahnya, karena yang paling tingginya ini Grand Tourer. Dan yang ini kita punya ini 5 seater ya, karena yang Grand Tourer itu yang udah 7 seater. Oke, dari tampak bagian depan ini bisa dibilang masih oke. Dan juga masih ori ya, masih original. Kita coba ke sampingnya. Untuk sampingnya seperti yang kalian lihat, bannya aja bentukannya, velgnya lucu ya, unik seperti bintang. Dengan ukuran bannya di 215/55, ringnya 17. Dan juga kalian nyelin ke sini sedikit, ada emblem sportnya, futuristiknya dapat, sportnya dapat ya kan, sportnya juga dapat. Dan kesini lagi itu adalah lekukan garis dari depan sampai ke belakang juga ya, yang membuat mobil ini ya sangat sporty gitu ya kan, emblem sportnya juga. Dan juga untuk spionnya juga sudah retractable, dan juga ada spion sennya, pasti juga udah electric mirror. Dan untuk handle pintunya dia masih warna dengan warna body, dan juga ini kaca filmnya juga cukup tebal juga ya. Untuk bagian samping ini benar-benar masih oke juga, masih ori. Coba kita ke belakang. Untuk bagian belakang ini bisa dibilang bodinya sedikit ada ya, karena mobil BMW namanya juga mobil hatchback. Oke, dan juga di sini udah ada emblem 218i-nya. Dan juga stop lampnya sih ini benar-benar unik banget ya. Yang Rahani suka tuh stop lampnya dari kiri depan sampai kiri samping ya, sampai ke belakang sini itu oke banget sih, dengan gak ada tambahan apapun juga di sini. Nah, setelah tadi kita review tampak bagian belakangnya, coba kita intip ke bagian ini bagasinya ya. Dan ini spesial banget sih, udah power back door. Oke, itu memudahkan kalian mobil hatchback, power back door cuma ada di 218. Oke, bagian bagasinya juga yang kalian lihat ini emang cukup rada lebar ya, karena ini bisa sampai 3 koperan lah ya. Dan juga ada kelengkapannya pun masing-masing di situ, ada lampunya juga. Dan ini ada tarikan ke bagian kedua tuh yang kalian lihat lagi, dan bisa ditarik lagi ini ke yang sebelah kirinya tuh. Jadi ini bagian keduanya itu bisa diratakan ya dengan si bagasi.
Oke, dan untuk kelengkapannya pun juga masih lengkap ya, segala macamnya. Ini ada kerennya juga yang membuat sang bagasi menjadi rapih ya. Oke, dan itu tampak bagian bagasi, nggak ada tambahan apapun. Kita coba tutup dulu power back door. Oke, tadi setelah kita review bagian tampak eksterior sampai bagasi, ini mobil benar-benar sportingnya dapat ya kan, dan juga kenyamanannya pun dapat. Coba kita intip bagian interiornya yuk, bagaimana di dalam interiornya, tetap stay tune. Oke, setelah tadi kita review tampak bagian eksterior, nah Rahani ini udah di dalam interior mobil si BMW-nya ya. Bah, dari awal Rahani buka pintu aja, ini di dalamnya pun juga nggak kalah sporty dan nggak kalah mewahnya ya, dengan fitur depannya juga ini apa head unitnya dia cukup unik juga seperti Android, dan juga ada 4 blower AC yang bikin ini mobil sangat sejuk dan dingin. Dan juga di sini ada pengaturan ke head unitnya ya. Dan ke bawah lagi sini ini ada penyimpanan, dan di ke bawah lagi ini ada pengaturan ke AC-nya ya. Dan juga untuk di sininya nih udah ada parking brake-nya, dia udah tinggal pencet aja, nggak perlu lagi ribet-ribet ya. Untuk tuas transmisinya ini automatic ya, dan juga yang lain lihat di sini juga ada M-Transport-nya juga di dekat sini penyimpanannya, dan ini joknya juga sudah kulit. Coba kita intip. Oh, udah elektrik kanan kiri ya, elektrik seat kanan kirinya. Jadi memudahkan kalian sih, ini benar-benar mobil sangat mewah, dan juga dalamnya ada selingan jahitan warna merah yang mobil ini nggak terpadu dengan warna hitam aja, tapi ada selingan ke jahitan warna merah. Dan ininya juga tuh setirnya masih masih mulus banget, kulitnya nggak ada kelopean apapun. Di belakangnya pun juga ini masih lega ya, untuk legroom-nya ya kan, ini masih benar-benar cukup luas banget sih. Jadi buat kalian ini jangan sampai kelewatan banget sih, mobil hatchback ya dengan fitur cukup ini ya kan, dan juga apa namanya dingin, sejuk ya, kenyamannya pun ada, sportnya pun ada, cocok banget nih langsung bawa mobil ini. Dan buat kalian nih udah tampar lama-lama lagi lah ya, Rahani bahas bagian eksterior sampai interiornya pun, ini pasti yang kalian tunggu-tunggu buat harganya. Tetap pantengin terus, jangan di skip ya, dan tetap stay tune. Setelah tadi kita nge-review tampak bagian eksterior sama sampai interior ya pun juga, dan juga bagasinya, benar-benar ini mobil fiturnya bisa dibilang ya separuh sempurna ya, karena dengan jok electric seat itu benar-benar ini mobil langka banget sih. Kalian harus punya mobil hatchback ini. Nah, ini pasti yang kalian tunggu-tunggu, karena mobil si BMW 218 ini pasti kalian ngiranya mahal ataupun masih tinggi harganya. Enggak, kalau udah masuk di King Gallery itu udah murah banget ya. Dan juga ini pasti udah ada di kantong kalian duitnya. Oke, sebelum Rani kasih tahu harganya, Rani kasih tahu untuk speknya dulu ya. Di sini Rani punya BMW 218i Active Tourer AT Silver tahun 2015, dan untuk speknya ini tangan pertama, kilometernya di 90 ribuan dan pajaknya bulan 11 2023. Sebenarnya kalau untuk ini sih kalian benar-benar apa namanya, kalau Rani udah ngasih tahu udah nyebutin harga itu sih harus langsung gercep di capture ke Rani ya, ataupun langsung tanya ke WhatsApp Rani buru-buru. Oke, kalian nggak perlu mahal lagi bawa mobil hatchback mewah ini, cukup di 38 juta aja bawa langsung mobil hatchback tahun 218i tahun 2015. Tuh, 38 juta TDP di 38 juta bawa langsung mobil di King Gallery. Dan buat kalian yang pengen tahu angsuran ataupun on the road-nya, langsung aja tanya ke Rahani ya, langsung calling ke Rahani. Dan buat kalian juga nggak perlu khawatir juga bawa mobil ini, karena Rahani pasti ngasih jaminan, yaitu ada 3 jaminan. Yang pertama, jaminan dari showroom King Gallery yang berisi mobil tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, kilometernya asli, mesin dan metik tidak pernah jebol atau mengarah ke jebol, surat-suratnya asli dan absah. Tuh, baru jaminan dari showroom sendiri ya kan. Belum lagi yang kedua, dari pihak ketiga, yaitu semua yang ada di King Gallery pastinya sudah lulus dari inspeksi atau spektor dan waranti smart. Wow, menarik juga ya kan. Dan juga yang ketiga, kalau kalian masih nggak percaya ataupun masih ragu, boleh bawa langsung ke bengkel resminya untuk general check up, ataupun bawa raja-raja montir kalian ke showroom kita.
Oke, tanpa berlama-lama, Pak Rani pamit undur diri. Tetap selalu support King Gallery dengan cara share sebaik-baiknya video King Gallery agar yang cari mobil bekas berkualitas carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe itu channel kita di King Gallery Channel.